Ya tampilnya kayak kayak anjing setan. Kayak anjing setan ya. Ya mata lo lihat tuh, woi di gila. Nah, ini dilatih apa? Nggak ada. Hah? Kita nggak pernah latihan apa-apa, kita juga nggak makan dog food yang apa-apa, nggak ada. Gila, ini otot ini. Otot ya. Ngeri lo gua, ini ngeliat ototnya ya, ini otot nih, gila. Otot, buset. Ya. Ini otot di sini, belah lihat ototnya ya. Lalu sampai sini ya, ini terus iga sini, kelihatan ya tuh. Di sini ototnya. Ya, ini. Ini ya. Tapi secara anatomi dia okay, mantep. Jadi dia compact, compact, terus ototnya ngeri juga. Otot. Kamu lihat dari atas. Gila. Ini iya, otot semua nih. Buset, ini breedingan lo kan? Breedingan sendiri, kelahiran ya. Indonesia. Jadi anjing anjing bully Indonesia pertama dan satu-satunya yang bisa laku anakannya ke USA, Kanada. Sampai ke ya. Amerika. Ya. Yang Lilac Tree juga, ini anaknya. Ini usia 5 bulan. 5 bulan? Ya. Udah sold ke Surabaya. Udah sold ke Surabaya, oh, 125. Okay. Hah? Ya. 125 juta? Ya, 125 juta. Terlovers di Indonesia kembali channel Bobby Santuk, seksi dunia anjing kita. Gua lagi ada di Pulit Village ya, gua kepengen grebek level bully kennel yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu gua pernah datengin ke markasnya, ke kennelnya di situ Bondo, Jawa Timur. Nah sekarang kepengen grebek di tempatnya karena ini lagi mereka lagi mengikuti pameran di Pulit Village di Amazing Dog Avanza tuh ya, itu acaranya Amazing Dog Race dengan tema dog Vaganza, Dok Vaganza, bukan Dok Avanza ya. Jadi kita pengen lihat materi-materi dari level bully. Ya. Oke, sudah bersama dengan Tony dan Wenas. Nah, kemarin kan kita kan pas lagi ke mana? Situ Bondo. Nah, itu jagoan-jagoannya kan udah kita bahas ya. Sekarang ada jagoan baru lagi. Ada banyak. Materi baru lagi. Banyak ya. Ratusan juta juga. Ratus. Ngeri ini. Ada yang miliaran. Wih, ada miliar. Tapi nggak kita bawa. Oh, nggak dibawa. Yang ini juga nggak miliaran. Oke. Okay. Ton, mana Ton? Keluarin Ton materinya Ton. Please. Oke. Ini import mana Ton? Ini dia import dari Thailand. Thailand? Thailand, ya. Bloodline-nya? Bloodline-nya dari partner DC Devil. Apa tuh? USA. DC Devil. DC Devil. DC. DC Devil, ya. Dia belum mau diem, dia masih baru keluar. Ini umur berapa dia? Dia umur 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun, ya. Warna apa masuknya ini? Warnanya blue, maksudnya. Blue. Tapi blue yang lebih gelap, ya. Blue-nya dark, ya? Iya, dark blue. Apa keistimewaan dia, Ton? Dia bodinya compact. Terus elbow-nya keluar, shoulder-nya keluar. Ini? Oh, ini penting, ya? Kalau di exotic, selera. Selera. Ada yang suka yang lebar gini, ada suka yang lurus, yang lebih fungsional, itu ada. Yang penting dia, ini yang kelasnya nano. Apa? Jadi kecil banget. Nano. Oh. Nano bully. 12 kilo aja. 12 kilo ya, ini? 12 sampai 16 kilo itu nano biasa. Oke. Coba lihat. Coba lihat bodinya kan compact banget ya? Ya kecil. Ini beda sama yang kita waktu di situ Bondo lagi ya? Beda style. Dulu beda ada style. Yang di situ Bondo satu yang warna hitam. Yang sampai bisa diangkat tali itu apa yang bisa? Itu udah laku ke Filipin. Oh, udah ke Filipin. Laku ke Filipin ya. Oke. Okay. Nah, ini import Thailand. Lu open start enggak? Open start ini ya. Open start. Open start ya. Bayar berapa kalau start? Kenapa? Bayar berapa start service-nya? Kalau yang ini kita pakainya 30 juta. 30. Iya. Oke. Okay. Itu satu kita garansi sekali. Oh, garansi sekali garansi ya? Garansi sekali. Mm-mm. Nih, handlernya nih. Wih deh. Jadi kalau American Bully ini yang eksotik, ini eksotik kan eksotik, ya? Eksotik ya. Ini mesti dari samping apa tampak depan? Bebas sih. Dari samping boleh, tampak depan boleh. Samping boleh, depan boleh ya? Ya. Tampak atas lebih tampak bagus. Atas, tampak atas. Ngeri lagi ya. Wih deh. Ini short ya deh. Short ya, compact dia. Badannya compact. Nah, ini kepalanya juga udah pecah ya. Kepalanya udah pecah. Kepalanya udah pecah. Ya tampilnya kayak anjing setan. Kayak anjing setan ya. Ya mata lo lihat tuh. Woi, di gila. Ini yang di foto ini bukan?
Betul. Yang ini? Ini. Yang ini ya. Oh ini. Bukan yang ini nggak bawa. Bukan. Ini ancesternya, jadi nenek moyangnya. Ini dia nih. Ya. Mirip ya? Mirip ya. Dia galak nggak sih kalau begini tampangnya? Hah? Bully itu nggak ada galaknya. Bully nggak ada galak? Cuman tampangnya aja ya. Jadi mereka ini anjing yang manja banget, suka main. Oh, jadi buat di rumah oke banget ya? Buat di rumah oke banget ya. Cuma dilepas-lepas gitu aja. Ya, coba tampik. Itu dong sampingnya dong. Kasih lihat samping. Samping, kasih lihat ya, samping. Ya, putar samping ya. Gila, jadi ini seperti pitbull yang dikerdilkan ya? Pitbull. Jadi sejarahnya... Hah? Tahun 90-an itu American Pitbull di mix sama American Staffordshire. Staffordshire. Jadilah American Bully kan, yang masih dulu masih agak tinggi-tinggi. Nah, kemudian tahun 2000-an mereka mulai bikin Exotic Bully. Exotic Bully. Yang itu udah jadi rahasia umum, itu dikawinin sama Bulldog. Jadi American Bully tadi itu dikawinin sama English Bulldog, sama Frenchie. Oh. Jadilah sampai sekarang yang Exotic Bully. Oke. Okay. Makanya sometimes dia kelihatan kayak Frenchie atau kayak Pitbull. Iya. Karena ada mixnya. Ada mixnya ya. Iya. Tapi dia punya tampilan Pitbullnya masih ada. Iya, gue lihat tampangnya tuh. Oke, kita mau lihat yang lainnya. Oke. Yang berikutnya. Ini siapa ini namanya? Ini namanya Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat, ya. Wih, gila, ototnya ini gila ini. Ototnya ngeri ya. Ngeri ini. Tuh. Ini. Dia betina loh. Ini, oh ini betina? Betina. Betina. Nah, ini dilatih apa? Gak ada, gak ada. Hah? Kita gak pernah latihan apa-apa, kita juga gak makan dog food yang apa-apa, gak ada. Gila, ini otot ini. Otot ya. Sadis ini. Jadi dia lahir dengan otot. Ini yang di foto sini nih. Bukan, bukan. Bukan, beda. Ini gak ada di foto. Ini gak kurus ya begini? Gak. Gila, ini otot semua. Otot, lu ya. Lu gak latih? Gak ada. Serius? Gak ada latih-latih apa-apa pun. Gila, ngeri banget ini otot itu, paha itu. Udah kayak binaraga. Apa kata Adera ya kalau ini kalau di shoot dari atas, ngeri lagi kok. Coba. Alis, alis. Tuh. Pas, pas, pas. Gak pendek juga dia, bu. Hah? Nih, shot ya? Shot tuh. Juga, iya. Ini ngeri loh gua. Ini ngeri, ngeliat ototnya ya. Ini otot nih, gila. Otot, buset. Ya. Ini otot di sini, belah lihat ototnya ya. Lalu sampai sini ya, ini terus iga ini, kelihatan ya ini. Tuh di sini ototnya ya, ini ini ya, makanya tebel loh ini otot, tebel. Makanya otot, gua, ya. Ini lu gak latih? Enggak, gak ada latihan apapun. Resepnya apa, bu? Bu, resepnya apa, bu? Ya kan? Jadi kita aja ngelatih setengah mampus, dia gak latihan ya. Sama sekali gak ada exercise? Gak ada exercise sama sekali. Lari gitu gak? Gak ada, cuman mainan dilepas, pagi sore cuman dilepas gitu aja. Ini umur berapa ini? Ini umur 2 tahun. 2 tahun sih, ya. Udah pernah punya anak belum? Belum. Belum. Bentar lagi. Oh, udah mau lup nih. Iya. Tapi dia ekornya itu full. Ya, full ya. Full, ekornya full ya. Iya, gua seneng yang begini. Nah, kalau muka dia banyak apa keriput ya? Muka, banyak apa namanya? Banyak keriput ya, oke lah. Cuman itu kan style mukanya macam-macam. Oh. Macam-macam. Ada yang tadi yang lebih keriputnya. Clean ya. Kalau ya. Ini kan clean nih. Lebih clean ya. Ini lebih clean ini ya. Lebih clean. Itu selera ya? Selera, selera. Gila, ini sih gue seneng sekali lo bodinya itu lo nggak kira-kira kering banget liat. Ah ya. Wih deh. Ah ya. Nggak perlu dilatih bisa kayak begini. Bisa. Anjir. Gila. Ini nggak terlalu keluar ya soldiernya? Betul. Ya, nggak terlalu keluar kayak yang tadi ya. Agak korek tuh. Agak korek dia. Agak korek. Nah, makanya gue suka banget ini loh. Dia impor juga. Ini impor mana? Impor juga. Dia impor Filipina. Filipina. Oh, bukan Thailand. Beda. Bukan Thailand, ya. Sama. Sama kayak yang udah. Sama. Dia stopannya ini dalam sekali ini. Darahnya sama DC Devil. Oke. Okay. Kalau harga... DC Devil. DC Devil, ya. Harganya 450. Ini harga berapa? 450. 450 juta. Si Dust Devil yang tadi? Hah? Sama, hampir lebih, kurang lebih 400. Kurang lebih ya? Iya. Iya, ini ceper banget. Ini tackle kalah pendek ini. Cuman 2 jari. Ya. Gila, ngeri banget ini ngeliat begini.
Ini yang punya darah DC Devil di sini cuma lu doang? Awalnya sih kita yang punya payo. Cuman kita aja sih sampai sekarang kayaknya ya. Ya lain-lain kan anak-anak kita otomatis caranya. Ini 2 tahun belum pernah lu beranakin? Belum pernah. Rencana ini lu langsung beranak, mau dikawinin? Mau dikawinin sama si itu, si NQ. Oh ini, tapi ya. Ini bawa gak? Ya. Itu gak gua bawa karena lagi kawin. Oh lagi kawin, nanti gua ke Malang aja deh. Boleh, ya. Kan? Di Malang ya. Gila ini ototnya bener-bener lu. Latihannya ngeri banget ini. Oke, kita keluarin yang lainnya. Ini seneng banget. Ini siapa? Ini Senpai. Senpai. Import? Import USA. Oh ini Amerika? Amerika, ya. Cowok ini, Bu. Ini cowok. Umur? Ini yang kelas nano sama kayak tadi. Nano, ya. Tapi masih muda ya? Udah lumayan. Masih muda. 2 tahun lah. 2 tahun ya. Ini mukanya beda ya tipenya ya sama tadi. Ini lebih clean. Lebih clean, ya. Muka lebih clean. Nah, bloodline-nya DC Devil juga? Sensei. Sensei. Ini pot Amerika lebih mahal apa lebih murah? Karena warna dia aja. Karena warnanya dia black, dia nggak bisa semahal yang lilac, coklat. Oh, warna pengaruh. Tapi secara anatomi dia oke, mantep. Jadi dia compact, terus ototnya ngeri juga. Otot dari atas. Gila. Ini otot semua nih. Iya, ini otot semua. Ini gimana caranya ya bisa bikin begini? Leher otot. Iya. Ini belum jadi, makanya gue bilang masih muda. Ini kalau di atas 2, udah pernah kawin belum? Sering. Udah. Kawin, belum nyanakan ya. Kalau di atas 2 tahun gila ini. Ini start service berapa duit? Ini 30. Sama 30. Ya. Gila kepalanya sih. Gila ya badannya ya. Ini buat orang-orang yang penggemar anjing berotot ya, tapi enggak perlu latihan ya. Disuntik ya? Enggak ada. Gila, jadi dia secara genetik dia numbuhin otot. Udah gitu ya. Ini boleh nih dikawinin sama gua nih. Supaya gua berotot anakan gua. Gila, lihat ya. Lihat yang ini kelihatan sekali karena dia hitam ya. Iya. Pecahannya lihat tuh. Iya, ya, lihat tuh. Tuh lihat. Ini anjing Adera ini. Ya. Binaraga banget ini. Ini kayak gini nggak ada pameran ya di Indonesia gitu ya? Nah, kalau pameran itu kebetulan gini. Jadi kita bulan November besok ini, itu diundang sama pihaknya Filipina untuk bikin satu registry yang khusus Indonesia, tapi kita diajak aliansi sama China, Vietnam, Filipina, Thailand. Oh. Jadi ntar setelah kita masuk ke aliansinya, per tahun kita akan reguler bikin show-show di Indonesia. Oh. Katakanlah setahun sekali. Jurinya ngambil dari aliansi itu, dari orang luar itu. Okay. Nah sebelum ini belum ada show-nya. Belum ada ya. Ada, makanya sayang banget ya, ini kalau ada show-nya kan mantep nih. Iya. Lihat tuh ototnya tuh. Ini harga berapa? Ini 300. 300? Sampai Indonesia 300? Belum ongkir. Belum ongkir, karantina. Buset. Jadi kalau ongkir sama karantina bisa tambah 50-an lagi kurang lebih ya? Ya, kurang lebih 50. Ya, kurang lebih 50-an ya? 50-70 lah. Iya. Kayak gini napasnya dia susah gak sih? Karena dia termasuk brachycephalic breed. Jadi breed yang tenggoraknya besar, terus hidungnya pesek, badannya gembul-gembul kayak coco, Frenchie, English bulldog. Itu kan masuk ke brachycephalic breed, otomatis napasnya pendek. Tapi ini kan rada panjang juga ya? Termasuk pendek sih kalau dibanding si pitbull sih pasti. Iya, iya. Kalau dibanding si pitbull itu kan panjang tuh. Iya. Gila ya. Gila ini sih ngeri banget nih. Oke, kita pengen keluarin ini anjing lagi anakan pernah gua vlog ya. Dulu yang masih kecil. Vlog masih kecil. Jadi anakannya si Bad News yang sold ke Filipina. Dulu waktu di situ Bondo dia masih kecil lari-lari ya, tuh. Masih anakan warna ya. Warna lain lagi kecil kan. Uh-huh. Nah, dia sekarang udah gede. 2 tahun ini udah ya. Udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun lah ya. Nah, dia udah punya anakan. Anakan dia ini. So udah sold ke USA 6 ekor. Ke Kanada 1. Ke Philippines 2 ekor. Anakannya dia. Anakannya dia. Ke Malaysia 1 ekor. Buset, ini breedingan lo kan? Breedingan sendiri, kelahiran Indonesia. Jadi anjing bully Indonesia pertama. Dan satu-satunya yang bisa
laku anakannya ke USA, Kanada. Sampai ke ya. Amerika? Iya. Nah ini mukanya beda banget tipenya ya? Mukanya beda banget tipenya. Hah? Dia menang di warna. Warna lilac. Warnanya lilac tree. Lilac tree? Lilac tree, iya. Tree color. Jadi warna paling hot di pasaran sekarang itu ini. Warna lilac ya? Nah yang gua seneng itu ekornya juga tuh. Iya. Dia ya. Lebih, tipenya lebih ke fungsional. Fungsional? Iya, lebih yang shouldernya nggak begitu keluar. Ya, jadi ini anjing bisa gerak, bisa lari. Yep, ya. Ya. Larinya masih lebih kenceng lah daripada ya, yang tadi. Ya, lebih bisa lari. Gila ya, kok lehernya ya. Leher sama kepala sama lebarnya. Gede ya. Mike Tyson banget ini. Bisa. Ini kawin bayar berapa ini? Ini aku buka sama 30. 30 ya? 30 ya. Ini anaknya siapa? Bad anaknya si Bad News. Bad News. Yang coklat yang diangkat-angkat tali dulu. Yang pakai tali yang ya, bisa, bapaknya ya. Udah sold ke Filipina sih. Oh, bapaknya udah jual ke Filipina. Ya, $50,000 bapaknya. $50,000? $50,000. 750 juta itu? Iya. Bapaknya masih 14 ribu. Oh, masih 14 ribu. Ya. Ya, udah mau 750 juta ya. Juga. Ya. Ini matanya warna apa nih? Matanya kalau anjing lilac, ketika dia usia 1 bulan sampai 4 bulan, dia biasanya matanya biru tuh. Oke. Okay. Oh mata berubah, mutasi juga warna. Mutasi ya, jadi setelah 4 bulan masuk ke 5 bulan dia mulai berubah jadi putih, makin putih. Oh, matanya. Okay. Jadi lahirnya biru ya? Lahirnya biru, ya. Okay. Ini juga dia nggak olahraga nih? Nggak ada olahraga. Ini pegang kebel. Gila ya. Ini kalau disitu dari dia diturunin ke bawah, dia lebih kelihatan nih bodinya. Iya. Yeah. Ada 4 kalau bawa langsung tarik satu-satu. Oke, okay. Yuk kita mau lihat ya, apa lagi nih? Anakannya ya. Si Moschino ya. Anakan nih, ini usia berapa? Ini anakannya si Moschino tadi. Moschino yang lilac tree juga. Hah? Ini anaknya, ini usia 5 bulan. 5 bulan? Ya. Udah sold ke Surabaya. Oh, 125. Okay. Hah? Ya. 125 juta? Ya, 125 juta. Kawinnya cuma 30 juta? Kawinnya cuma 30 juta. Anakannya 125. Kalau anakannya super, jadi bisa. Oh, ini masuk super. Ini super. Warna? Lilac tree. Lilac tree juga. Lilac tree color. Lilac tree color juga, ya. 5 bulan ya ini ya? 5 bulan, ya. Masih kecil. Dia, itu nggak? Dia elbow-nya keluar nggak deh? Nggak sekeluar yang Dust Devil tadi pertama kali. Nggak ya? Atau yang Senpai. Ini lebih ke yang fungsional. Oke, lalu ini ekornya? Ekornya full. Full, ya? Ekornya full. Nah, iya. Ini kalau bapaknya ekornya melingkar, anaknya ekornya full? Tergantung ibunya, tergantung mamanya juga gimana. Oh, mamanya. Mamanya, apa ya. Bilang pigtail ya? Ada yang bilang pigtail, ada yang bilang kingtail, macam-macam. Kingtail, ya. Ada yang bilang bobtail. Bobtail. Ya. Ya, ini cakep ya warnanya? Ini warnanya cakep nih. Ya. Ini jadi ini mahal. Ini 5 bulan nih, udah otot. Belum latihan ya? Belum latihan kan? Gila masih, ya? Udah otot. Coba di stand-in. Stand-in. Iya tuh, udah kelihatan ototnya tuh. Nih. 125 udah laku. Gila ya. Permisi. Ya. Ya ini udah mulai kelihatan. Gedenya sebelakang itu, di belakang. Itu yang dewasa. Ya, ini lebih ke fungsional juga ya. Ya. Tapi matanya serem juga nih. Matanya, mukanya cakep ini, Bu. Mukanya cakep. Mukanya cakep ya? Mukanya cakep banget ya. 5 bulan tuh lagi masuk fase jelek loh. Harusnya. 5 ya. Sampai 8 bulan. Nanti pasti dia lebih gila lagi ini. Iya. 5 bulan masa jeleknya udah ya. Cakep banget. Iya, nanti baru nanti di atas 7 bulan kali ya. Iya. Gila cakep banget mukanya. Ini lahir berapa ekor? Dia lahir 4 ekor. 4 ekor? 4 ekor. Sold semua udah? Sudah sold semua, aku keep satu betina. Ada? Nggak kebawa. Nggak dibawa ya? Paling dikit betina. Iya. Ini jantan? Ini jantan. Gini, jadi wong Surabaya ini. Ya. Oke, ada lagi? Udah. Kita mau keluarin semuanya. Keluarin semuanya, ya. Kita keluar semuanya. Oke, jadi ini jajaran yang dibawa oleh Level Bully. Ini yang lokal tadi ya. Ini ada anakan. Itu taruh dong anakannya ditaruh. Ya, cakep nih.
Masih. Ya, oke. Okay. Kita mau lihat jalannya ya. Kita mau lihat gerakan mereka bebas ya. Nah, jalannya lucu banget. Ya, ada mau kawin. Ton, ini walaupun bodinya bongkel-bongkel gini, tapi lincah ya? Masih lincah mereka, masih lincah kan? Gak seperti yang orang bayangkan lah. Iya, keren gak bisa jalan gitu. Lari lincah masih, lihat. Lari-lari. Iya. Tuh. Ototnya keluar semua, lihat. Iya. Makin di bawah makin kelihatan otot, makin besar ya? Makin ya, makin kelihatan makin, gitu. Makin jelas ya? Ini dia mau kawin. Ini mau loop ini. Ini kayaknya mau loop dia. Iya. Makanya dicari terus. Ini anak kan ini? Ini anakan juga ya? Anakan lokal ya. Masih lincah nih. Nah, lucu banget, bongkel-bongkel. Yang ini dia cucunya si Mosino ini. Oh, cucunya. Cucunya, ya. Ada ya, lihat. Antusias pengunjung melihat anjing American Bully dari neraka. Tiba-tiba langsung ramai begini, tiba-tiba pada pengen lihat ya. Jadi orang banyak sekali minat ya, lihat anjing ini. Orang banyak sekali minat karena mereka nggak tahu ya. Awalnya mereka, jadi anjing ini masih banyak orang nggak tahu. Oh. Jadi sekali lihat mereka kan kelihatan, apa ini, kok ekstrim, kok aneh. Iya, ekstrim banget. Ya. Ya, dan ekstrim. Orang nggak nyangka ternyata bisa lari nih anjing. Bisa lari, ya. Gua aja nggak pikir bisa lari loh. Bisa lari, bisa main. Ya, lihat bisa kawin itu di ujung. Ya. Itu. Misalnya orang kepengen punya anakannya gimana, Tan? Jadi kita ada Instagram, ada nomor WA juga. WA ya? Ya, Instagramnya ada dua. Ini kakakku, si Rico. Jadi Instagram dia Rico Wenas. Oke. Okay. Instagram saya Tony TY _ level bulikan. Nanti dicantumin ya. Nanti bisa cantumin. Jadi kalau ada yang mau punya anakan atau mau kawin, nanti tinggal bisa kontak-kontak. Kontak di via Instagram atau WA. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Thank you. Thank you. Yo.